Di dalam dia tuh. Lu tunggu aja di situ. Ngapa? Ayo ya. Mau sih, apa? Gimana kenapa akhirnya? Seolah-olah ada yang tidak berakhir. Ya saya datang kan ini panggilan berikutnya kan. Berarti ini panggilan keberapa, Bang? Bukan panggilan, saya minta ditunda karena saya maksudnya kemarin Senin, tapi saya kasih kuliah di pesantren di Sukabumi, jadi nggak mungkin dibatalin. Jadi saya minta tolong Baris Krim untuk tunda hari ini. Udah, gitu aja. Artinya memang karena jadwal ya, Bang ya, kontrak dan kontrak. Ya itu. Untuk pemeriksaan hari ini ada persiapan apa, Bang? Untuk pemeriksaan hari ini bawa apa, Bang? Itu di dalam tas. Persiapan apa, Bang? Mau lihat? Boleh ya, Pak. Dokumen sanggahan atau seperti apa? Artinya sifatnya klarifikasi aja ya, Bang? Ya, klarifikasi. Iya kan, cuma klarifikasi kan? Pak Rocky, kalau dari Pak Jokowi sendiri kan tegas tidak akan membawa ini ke proses hukum gitu. Itu yang melaporkan kan dari pihak-pihak lain gitu. Nah, ini dari Bang Rocky tanggapan seperti apa, Bang? Nggak ngerti gue, lu nanya. Ini dari pihak-pihak lain, tanya pihak lain kenapa mereka persoalin. Kan ngapain gue yang jawab. Ya kan? Berarti yang bermasalah sama Bang Rocky bukan Pak Jokowi sebenarnya, tapi yang merasa bermasalah sama Pak Rocky. Nah, itu pihak-pihak itu udah dari sebulan lalu lah masalah itu tuh udah. Kan sih nggak ada problem apa-apa dengan Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi masalahnya masalah kecil. Kenapa dibawa ke markas besar? Polri. Ya nggak apa-apa lah, ntar tunggu aja dah habis. Nah saya. Kalau Bang Rocky sendiri nanggapinnya gimana nih, Bang? Minta satu menit dikit aja, Bang. Lu kenapa lu nggak bisa bikin kalimat yang utuh ya? Nanggapin apa? Nanggapin soal pemanggilan-pemanggilan ini, Bang. Ya apa yang mau ditanggapin dari pemanggilan yang belum saya temui kan? Itu jadi, proses biasa aja. Jadi kalau dari Bang Rocky sendiri akan ikuti proses aja gitu? Enggak, saya nggak akan ikuti, muat. Nggak akan ikuti. Saya mau pulang sekarang. Masuk akal nggak jawaban begituan? Ya, hal yang belum masuk akal ngapain lu tanya itu kan? Gua ada di sini artinya gua mau ikuti. Oke. Okay. Bang, ini datang sendiri aja atau ditemani sama kuasa hukum? Ya, sendiri aja. Nanti di bawah ada kuasa hukum. Kan? Oh, berarti bersama kuasa hukum ya? Ada, pasti ada. Bang, nah, itu pokoknya tuh tanggal 4, 5, 6, 7, 8 tuh ya nggak mungkin lah buat tiap hari ada di pengadilannya. Dan hari ini, ya hari Asar juga nggak mungkin hari Senin kemarin karena dia sendiri terdakwa kan. Itu ajaib juga nih negeri ini. Lawyer saya juga terdakwa. Bang, salah satu yang dipersoalkan ini kan pernyataan Abang dianggap telah membuat kegaduhan gitu, Bang. Nah, Abang sendiri menilai hal ini seperti apa gitu? Apakah tunggu memang... aja tuh jawabannya kemarin. Kenapa lu nggak bisa cari pertanyaan yang bagus per hari ini? Ngapain lu tanya hal yang udah pernah gue jawab? Ada lo, udah ya? Ya Bang, thank you Bang. Oke, ntar habis ini aja. Udah dijawab itu. Soal ini boleh, Bang, yang Abang dilaporin juga soal dugaan menghina marga Lauli, Bang. Tanggapannya gimana, Bang? Yang di Polda, Bang. Tanggapan siapa? Tanggapan Abang. Ya Pak Lauli kan nyebar hoax. Dan dia belum minta maaf ke saya, dia nyebar hoax. Tapi Abang sendiri sebenarnya punya akun Twitter gak sih, Bang? Yang dipermasalahin Pak Lauli punya semua peralatan untuk melihat itu akun Twitter gue apa bukan tuh. Dan dia nyebar itu, bahwa itu gue yang nyebarin menghina dia. Jadi dia mesti minta maaf ke saya. You tanya sama Lauli itu, kenapa dia gak minta maaf nyebar hoax? Kan lo nyebar hoax lo itu. Ya. Terima kasih, Bang. Tunggu lantai. Lipat. Thank you.